Jadi kita ini sudah punya banyak pengalaman pelaksanaan pemilu, ya, mulai dari pasca kemerdekaan pemilu 55 sampai saat ini. Itu cerita mengenai kekhawatiran, cerita mengenai masalah dalam setiap pemilu. Buktinya Indonesia sudah bisa melewati seluruh proses pemilu dengan baik-baik saja. Jadi kita percaya masyarakat sudah punya level kedewasaan yang sangat mapan di dalam menyikapi pemilu politik. Jadi insya Allah pemilu 2024 akan baik-baik saja. Presiden ini pasti juga udah dengar gitu Pak soal ini. Ada kasih instruksi ataupun respon Pak Presiden? Presiden sudah mendengar dan Presiden sangat normatif bahwa pemerintah tidak akan ikut-ikutan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan konsisten dengan undang-undang yang ada dan kita akan tetap menghormati setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.